yang ngejain ke ayah bunda bunda kamu siapa kamu udah pita pagi belum good morning udah Andre udah belum apa ya padahal aku ingetin di SMS nanti deh ini udah PR buat pagi oh iya lupa nih hari ini mah nggak apa-apa ntar ya ntar ya oh iya catat dulu aja ikutin ntar ya bentar ya sorry bukan P tapi P P P I P I P I P I ayat ya P I ya I P I ya P I ya boleh P I boleh P I juga bisa kan iya boleh itu hanya ucapan aja P P aja ya udah coba lihat. Oh ya. Sekarang bikin kotak kotaknya sih segini aja segini aja bikin kotak aja tulis ya segini pokoknya dibuat tanda tangan ibu kamu jadi kamu misalnya kalau aku petugas kamu good morning good afternoon deh good day, good night, good afternoon, mother. Nanti kalau benar tanda tangan dia. Bisa nggak? Tanda tangan satu kali aja. Ya, ini ada tanda tangan dia. Di sini boleh, di kanan boleh, di bawah boleh. Ah. Atau enggak apa-apa enggak usah tentang ada kotak, berarti enggak ada tanda tangan dari ibu atau bapak kamu. Enggak. Iya, bisa gini, misalnya ini ya. Kita isi. Iya, misalnya gini ya, aku bakal suruh. Pokoknya good afternoon misalnya. Good afternoon father, good afternoon mother. Jeng capoi, good afternoon. Udah nanti tantangan oke okay, udah. Tapi kan kamu ini ada yang tidak masalah kan?
Nah, jadi sekarang harus tanda tangan. Ngerti gak? Ngerti gak? Pergi semua. Bener gak? Bener gak? Ya, bener kan? Oke, mulai lagi dari awal. Pokoknya good morning itu aja. Mulai besok good morning tanda tangan. Ya. Ayah, bunda, tanda tangan ayah aja, anak bunda aja. Oke, bisa gak? Tampang tanda tangan dia. Pokoknya bahwa kamu mengetahui toh, berarti apa nantinya atau A5 atau ini wah belajar. Pokoknya gini, kamu belajar ini bukan cuma kamu, orang tua kamu belajar. Iya dong, bener gak? Iya kan? Iya, kamu kan dikasih dapat 10, 9 di rumahnya ketahuan apa dapat 100 apa 100 apa berapa gitu. Udah kamu nggak memperhatikan, tapi kan sekarang harus ada tantangannya. Oke, sip. Nah, saya nggak oke apa kan beda ya kak, kamu udah lihat belum terbiar udah coba bisa nggak ngomongnya A kan coba A coba A B C oke, G, H, H, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, R, R. Kalau baca ini R, tapi bahasa Inggrisnya R, S, T. Q, W, F, P, W, X, Y, Z. Oke, ini hanya tulisan apa? Hanya pengucapan aja ya. Ini hanya. Jadi ini aja nih. Artinya abjad. Hanya pengucapan aja. Jadi sekarang nggak apa-apa. Tapi ini kamu benar. Oke, sekarang maju ke depan. Maju kamu maju tarinya maju terbang coba sudah baca ya udah baca yang kenceng itu aja baca atau kamu udah apa oh kira apa ya udah
My name is Dewi. D E W Y. Wah, gitu kan? Nah, enggak apa-apa kalau belum. Oke, siap mulai. Tanya aja di dari sini aja. What is your name? My name is Dewi. How do you spell your name? How do you spell your name? D-E-W-I. Oi, tangan. Caca. Indah dong. Intan yang nanya. Q R S T U
What is your name? What is your name? What is your name? Yeah, okay. What is your name? What is your name? My name is Halima. Okay. How do you spell? Spell. Your name. Your name. Halima. Nah, nah. Ada tangan dong. Iya. Ya, ada. Aku udah bikin kotaknya. Ini udah lancar belum? Bahasa Indonesia yang A sampai Z atau belum? Soalnya kalau belum lancar belum pindah. Tapi kalau sudah lancar boleh pindah. Intan, adanya kamu kelas berapa? 5. Kamu kelas berapa, Intan? Aha, 5? 5. Ini kelas berapa? 5. Oke, Intan kelas berapa? 2. Kelas 2 SMP? SMP! Kelas berapa? 1. 1, oke. Oke, ya. Sekarang tadi saya tanya, what is your name? Tahu gak tulisannya? Enggak. Nah, tulis ya. Pelan-pelan ya. Ya. Pelan-pelan. Ikut saya ya. Siapa yang benar? Hebat dia. Nah. Coba, bener gak? Bener gak? Itu dulu, nanti dilanjutin. Itu coba. Bener. Coba lagi ya. Kalau udah. Bukan, sebelah sini. Aku bilang W, kamu menurut apa? Bahasa apa? Update-nya apa? Iya. Ulang. Ntar dulu, baru 4 dari ini. Ayo, ulang ya. Yeay. W. Enggak, kamu nyebut aja. 4 huruf aja, 4 huruf. W. H. W. H. A. T. Apa yang nulis apa? Aku nulis apa? Belum. Enggak. Aku nulis apa? Aku nulis apa tuh 4 huruf itu ya? Enggak. Ini lo kan W itu apa? Kamu iya. Kamu apa? Oh. Iya. Itu iya. Tulis iya makanya. Iya. Belum? Udah. Oh, coba aja. Salah dia kamu. Ah, betul. What? Betul. Oh, udah dong. Enggak, ini kan belum.